Banyak orang tua malu kalau mengajarkan seks edukasi ke anak. Orang tua malu karena orang tua itu salah persepsi. Edukasi tentang seks itu bukan hanya proses membuat anak. Dan jangan dibayangin kalau kata seks itu adalah bagaimana prosesnya berhubungan seks. Edukasi tentang seks itu semua itu tentang konsep diri. Jadi bagaimana mengajarkan anak tentang rasa malu kalau di tempat umum, apa nama jenis kelaminnya, apa fungsinya, dan bagaimana anak bisa mens, atau bagaimana anak cowok itu mimpi basah, dan masih banyak lagi. Jadi edukasi tentang seks itu bukan melulu tentang proses berhubungan seks. Makanya banyak yang salah persepsi, anak-anak merasa seks itu pokoknya berhubungan seks. Padahal bukan seperti itu, makanya orang tua itu harus mengajarkan yang benar.